Oke, kita akan press casing kaca ya dengan mesin ST4050 ya. Jangan lupa dikasih alas kain teflon atas dan bawah biar mesinnya senantiasa bersih ya. Suhu yang kita kasih 190 derajat, waktunya 35 detik. Ini mesinnya akan kebuka sendiri setelah proses pemanasan selesai. Ini area pressnya 40 cm kali 50 cm, jadi untuk casing kayak casing kaca tadi bisa isinya bisa banyak sekaligus. Ya, ini bentar lagi dia mau ngangkat sendiri. Ya, waktunya udah selesai, dia akan angkat sendiri tuh. Ya. Kita cek dulu hasilnya. Ya, kalau masih kurang ke transfer biasa kita bisa tambah waktu lagi. Kita ceknya, kita seripin kertas ke dalam. Ya, ini sudah nih hasilnya ya. Cukup 35 detik saja ya. Apalagi kalau kita masukin banyak item di dalam, 35 detik jadi semua. Ini sangat efisien.